informasi kepada masyarakat, khususnya terkait dengan prestasi dari Satuan Narkoba yang sejak Januari sampai dengan saat ini, 3 bulan ini, telah berhasil mengungkap sampai dengan 42 tersangka, 42 kasus dengan 60 tersangka. Dan yang hari ini kami gelar, kami informasikan kepada masyarakat, ini hanyalah hasil operasi kegiatan kami di bulan Maret dengan total 16 kasus, 21 tersangka. Kami sengaja menggelar press conference ini di tempat ini karena tempat ini menjadi salah satu dari lokasi yang sering menjadi transaksi. Modus yang digunakan pada umumnya adalah menggunakan sistem tempel. Jadi dari bandar besar ke bandar kecil, kemudian disebar, dihafalkan titik-titiknya, sehingga kalau nanti para pengguna itu akan membeli, maka dia akan lewat handphone, kemudian di share, di send lock, gitu ya, lokasinya di mana untuk ngambil barang besar.